Halo Nek, bikin kue apa nih Nek? Kue karob. Kue karob. Kue khas Dayak. Dayak Kalimantan. Proses penggorengan beras untuk buat kue karob, dan ini hasilnya. Nah nanti digiling ya, dijadikan tepung kan ya. Nah, digiling jadikan tepung. Kita coba finish ya. Adalah proses pemerasan air santan Nek kan, air kelapa parut kun buah air kelapa Nek, buah kelapa santan. Ini gulanya, gula merah, ini santannya, ini kelapanya Guinness. Oke, inilah proses pembuatan karob. Todong karob. Ini proses pengadukan. Hah? Dah. Bangke dapat panen, Bu. Lanjut Om. Habis pulang panen langsung guys, ngaduk. Yo, kira kok lamun ha. Ya laba lamun bae nan teh. Ha enggak ada pit sih lamun. Hijau lah. Dah bungin ne. Benar dek dah. Manis good kan? Manis. Nenek ayak nama gula lagi. Oh, dah manis apa? Kayak udah santan. Ya, good. Kayak minyak. Panjang-panjang ngebat. Ini apa? Pengalaman. Tak kaya banyak cerita. Ini udah ada di dalam.
Nggak nenek engke, ayo mampu, ayo yuk. Udah toko lo. Ini yang ngenos. Itu siapa megenya? Nggak, nggak. 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 Nggak, nggak.